Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Yudi Potret dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Kali ini gue sedang berada di Jawa Tengah dan tepat di dalam hutan Belantara pemirsa. Nah, menurut informasi hutan ini sangat-sangat angker. Bahkan konon sering ada penampakan makhluk halus yang ada di tempat ini pemirsa. Nah, gue mau membuktikan katanya di hutan ini banyak sekali makhluk astral. Bener bang? Ya nanti dibuktiin aja langsung ya. Jadi nanti saya tuh gak bisa mastiin juga, tapi yang jelas itu disitu banyak banget. Yang pernah saya tangkap itu ular, tapi badannya wanita ya. Itu real itu ya, setinggi pohon itu. Ular badannya wanita? Wanita itu setinggi pohon itu ada videonya tuh. Jadi, itu yang bener itu bang? Ada ya. Jadi videonya tuh benar-benar itu ketangkep dan nyata, dan ada ular kayak king cobra itu, tapi dia tuh bukan ular cobra beneran ya, tapi jelmaan juga itu. Siluman itu kayak wowo juga pernah saya itu pernah tangkep, dan sering nangkep sosok-sosok di sini. Tapi sebenarnya makhluk astral itu memang ada bang ya, apalagi di hutan-hutan ya kan. Cuman ya jadi kayak gitu tuh kayak penampakan sosok itu ya, tergantung percayaan iya orang sih, karena orang itu percaya di sini ada sosok kayak kuntilanak, genderuwo, apa itu. Jadi akhirnya beneran ada itu. Karena si jin itu pengen nakutin orang biar orang itu jangan masuk ke hutan lah intinya. Nah, makanya gua mau coba ngebuktiin di sini nih, Bang. Tapi tetap ada pakai sepatu kan ya, Mas ya? Pakai aman. Bismillah, aman. Siap, yuk. Safety utamakan ya. Oke. Karena saya itu saya tetap pantau ya. Nanti pokoknya kalau apa-apa tuh saya tetap kapan ya pokoknya ya. Kalau sekiranya gua nggak ada pergerakan, nggak ada suara, minta ya, tolong dijemput aja ha ya. Takutnya gua pingsan di sana kan. Nah, terus kalau gua teriak ya teriak yang nggak wajar lah ibaratnya, mungkin minta bantuan dari Bang Sandi sama Bang Sehu ya. Oke. Gua bicara coba sendiri, benar. Ya gua coba sendiri sendiri aja. Oke. Karena dia juga nanti mau explore juga, ya kan? Ntar ganti-gantian ya. Oke, siap. Yuk, assalamualaikum. Tidak apa-apa. Teriak aja lah. Oke, siap. Teriak apa gimana? Oke. Yuk, gue mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gue mau lewat sebelah mana ya, pemirsa? Ini jalurnya rimbun sekali pemirsa. Wow, ekstrim men, gua ngeri ular. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kisana ada di sebelah sana ya, Sandi dan Syehu tetap mantau. Wih, gila men, ini semut-semut hutan men. Wow, ajib ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hawanya mendung juga nih men. Ajib ini, benar-benar gila hutannya nih. Allahu Akbar. Halo. Astagfirullah. Nih, buah-buahan hutan nih, men, pemirsa. Gua udah mulai merinding di sini, pemirsa. Halo. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kaget. Gue pikir apa katanya daun jatuh ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti ada lolongan pemirsa. Gue kayak mendengar orang teriak dari sebelah sana. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila men, ini mah horor banget.
Gua mencium di sini ada aroma-aroma pusaka, pemirsa. Cuman kali ini eksplor gua nggak mau narik pusaka karena gua Allahu Akbar. Halo. Suara hewan malam ini bikin gua merinding, pemirsa. Wow. Makin ke dalam, makin gelap, makin banyak tumbuh-tumbuhan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah mulai ada interaksi, pemirsa. Ada lemparan-lemparan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih batang pohon nih. Batang pohon yang rubuh-rubuh, pemirsa. Makin ke dalam makin serem. Hawanya makin asik. Gila men, gua merinding banget di sini. Astagfirullahalazim. Halo. Siapa di situ? Wow. Ini pohon kayak emas daunnya nih, pemirsa. Astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gila men. Ini banyak sekali rimbunan pohon ya. Gue coba pakai. Gue ngeliat kayak ada mata di sana, pemirsa. Oke, gue coba redupin lampu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ada suara ketawa, pemirsa. Halo. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ini ada tali. Tali bekas apa nih ya? Apa bekas gantung diri? Hawanya enggak asik di sini, asli. Astagfirullahaladzim. Tuh apaan itu? Tuh apaan itu? Ini ada kubangan ya. Ini ada kubangan, pemirsa nih. Nih. Gokil men. Gue coba minimalisir cahaya dulu ya, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Gue nyium bau aroma ban terbakar, pemirsa. Kayak karet kebakar. Aromanya kayak karet kebakar. Halo. Astagfirullahaladzim. Kaget gue, pikir apaan. Gue nyium kayak karet kebakar, pemirsa. Anjay. Coba ke dalam sebelah sini, pemirsa. Gue harus ekstra hati-hati nih. Karena ular-ular tanah ya, kita gak pernah tahu. Gue juga harus jeli di sini. Wow. Anjay, benar-benar guys. Keren guys. Ini apa guys? Lembab banget ya. Aduh. Allahu Akbar. Halo. Sirullah, nurullah, jatullah, kodratullah, wujud. Ada suara orang menangis. Allahu Akbar. Halo. Halo. Ada orang jalan. Gua ngelihat ada orang jalan, pemirsa. Astagfirullahalazim.
Padahal gue di hutan ini sendiri. Sandi sama Sehu itu ada di pos pantau. Ini gue udah masuk ke dalam ya, udah lumayan jauh ini. Allah Akbar, 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 itu apaan itu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Halo, ya pemirsa, mungkin jika kalian ada yang bisa melihat juga sosok-sosok astral di tempat ini, silakan komen ya di bawah. Astaghfirullahaladzim. Suaranya men, suaranya hewan-hewan malam ini bikin gua makin creepy, makin merinding. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wow, keren. Gua mau kemana ya, bingung juga nih jalan nih. Apa gua harus kesini dulu pemirsa? Wah, ini ada tumpukan-tumpukan tanah nih. Gua ngeri. Biasanya ke tempat-tempat gini suka sarang ular kalau nggak tawon nih pemirsa. Nih, gua ngeri tumpukan tanah yang kayak gitu tuh. Tuh kalau nggak sarang ular, jadi tempat tawon pemirsa. Wow, ini juga ada pohon yang bekas tumbang ya akarnya nih pemirsa. Wow, gila men. Nih, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sopo sing borak soingkang alas iki metua wujud. Bismillah ya Allahu Akbar. Suara-suara kumbang, jangkrik, hewan-hewan malam, gila banget men. Nih. Nah ini ada pohon besar di sini pemirsa nih. Ada pohon randu men. Pohon randu raksasa nih, pohon randu besar nih batangnya. Mungkin dua lingkaran orang dewasa ya. Nah ini pohon randu cabang nih. Pohon randu cabang ini konon tempatnya genderuwo ya pemirsa. Menurut cerita dari orang-orang tua bahwa pohon randu ini sebagai kediaman atau sarangnya makhluk halus seperti genderuwo. Apalagi di pohon randu ini ada, sudah dilumuti ya, tuh lumutnya tuh pemirsa. Nih, kelihatan nggak ya? Tuh, mudah-mudahan kelihatan. Karena gua kameranya nggak bisa di zoom. Wow, gokil men. Gua mulai merasakan interaksi yang sangat kuat. Di sini hawa gua udah berbeda. Gua merasakan interaksi yang kuat di sini nih tadi. Di area sini nih. Energinya enggak asik nih. Bau ban terbakar mulai tercium lagi pemirsa. Tadi sempat tercium terus hilang, sekarang tercium lagi. Halo, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Gua kayak ada yang memperhatikan gua di sini pemirsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti ada sosok yang memperhatikan saya pemirsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh, lemas gua, asli lemas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Gue coba kesana dulu sebentar. Ini gue harus hati-hati nih pemirsa nih, banyak seperti ada lubang-lubang ular ya. Karena ular ini sensitif dengan cahaya. Gila men. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
gua bau singkong, sekarang bau singkong. Bau singkong bakar. Mungkin pemirsa di rumah enggak merasakan aromanya ya, tapi di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini saya merasakan atau menghirup aroma ban terbakar, menghirup aroma singkong bakar. Allahu Akbar. Halo. Assalamualaikum. Allah. Ada pergerakan pemirsa. Gua ngelihat ada pergerakan di sebelah sana. Bahkan gua mendengar suara kaki melangkah pemirsa. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Sana apa ya pemirsa? Astagfirullahalazim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sirullah nurullah zatullah qudratullah wujud. Sirullah nurullah qudratullah wujud. Sirullah nurullah zatullah wujud. Allahu Akbar. 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 Astaghfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Ada interaksi pemirsa. Ada benda jatuh. Ada benda jatuh. Mudah-mudahan kerekam di kamera ya. Mudah-mudahan kerekam di kamera. Ada benda jatuh. Allahu Akbar. Gua lemas banget sumpah. Kayak ada yang nyerang gua. Astaghfirullahalazim. 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 Gua harus netral di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malakimidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malakimidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aduh. Sumpah. Lemas banget gua. Allahu Akbar. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Gua coba kesini dulu pemirsa. Ada apa di sini ya? Anjrit. Anjrit, gua penasaran. Tadi gua lihat ada benda jatuh di sebelah sini. Ini jalannya lewat mana ya? Gokil, men. Halo. Gila. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Gila, men. Ini pohon belimbing, men. Wow. Di hutan ini banyak sekali buah-buahan sebenarnya pemirsa. Apa yang kita inginkan di hutan itu ada. Cuman ya itu, hutan itu angker pemirsa. Gokil. Gue harus ekstra hati-hati di sini ya pemirsa ya. Senter gue juga mulai panas nih. Apaan itu ya? Kayak mata pemirsa. Kayak kepala. Oh bukan pemirsa. Pemirsa, di sana ada lorong lagi. Buset. Nih tadi yang gue bilang ngerinya sarang ular ya. Coba gue melihat bawah dulu nih. Biasanya kalau nggak ular, papon, kalau nggak laron nih, sarang-sarang kayak gini pemirsa nih. Oh, nih hewan-hewan hutan, kumbang ya. Kumbang men, gokil men. Ini kumbangnya gokil banget. Ajib men. Nih gue coba mau jalan ke sebelah sini ya. Wah ini akar-akar menggantung ini pemirsa. Horor men. Asli. Gokil banget tempatnya. Nah, gue masih kurang yakin kalau di hutan ini sering muncul sosok siluman ular yang tingginya sepohon pemirsa.
kalau gondorwo mungkin ya ya, karena di sini gua tadi mencium aroma-aroma seperti karet terbakar pemirsa, singkong terbakar atau singkong bakar. Nah itu cenderung sebagai indikator bahwa kehadiran sosok astral gondorwo ataupun kuntilanak pemirsa. Nah kalau buat siluman, Allahu Akbar, halo. Kalau buat siluman ular sendiri, gue belum mendeteksinya ya, atau gue belum merasakan. Biasanya dia aromanya itu amis kalau ada siluman ular atau perwujudan dari ular gaib itu biasanya amis pemirsa. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Apa itu, men? Gue dengar suara seperti erangan, men. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Coba ke sebelah sana pemirsa. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah pemirsa Yudi Potret Misteri, terima kasih telah menyaksikan video Yudi Potret Misteri di hutan angker yang berada di Jawa Tengah. Terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan share video saya ke media sosial Anda. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.